Nah, ini teman-teman sudah hasil verval sudah masuk. Tanggal verval sekarang ini nama pada ijazah, nama mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, di sini metode vervalnya API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimanakah caranya untuk melakukan verval ijazah di InfoGTK. Sebagai persyaratan untuk teman-teman itu bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021. Untuk verval ijazah itu nanti akan ada dua metode, yaitu yang pertama metode API dan yang kedua metode upload. Metode API itu jika ijazah kalian oleh kampus sudah didaftarkan di PDDikti, jadi nanti langsung otomatis bisa terverval. Namun kalau misalkan ijazah teman-teman itu belum terdaftar di PDDikti, kalian terpaksa menggunakan metode upload dengan cara kalian mengupload file ijazah kalian. Simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum dilanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita melakukan verval ijazah yang ada di InfoGTK, untuk mengetahui apakah ijazah kita sudah terdaftar di PDDikti, pangkalan data pendidikan tinggi atau belum, ini kita bisa ngecek dulu di civil PDDikti ya. Kini kita bisa ketikkan pada pencarian, yaitu civil. Kita enter. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas, yaitu ijazah.kemdikbud.go.id. Kita klik di sini. Nah, di sini kita memasukkan dulu teman-teman untuk yaitu formulir verifikasinya untuk ngecek apakah ijazah kita ini sudah terdaftar di PDDikti atau belum. Masukkan perguruan tinggi, nomor ijazah, dan angka pengaman. Oke, kita masukkan perguruan tinggi dulu ya. Oke, ini ketemu Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian untuk prodinya, ini kalau kita lihat ini prodinya ini PGSD ya. Kita coba ketikkan PGSD, kita cari. Wah, kok gelap ini ya. Nah, ini kita arahkan satu persatu kursornya, kita cari PGSD. Ilmu hukum, ilmu keperawatan, kemudian komunikasi, kebidanan, manajemen, agama Islam, sastra Indonesia, bahasa Inggris, dokter, kemudian dokter gigi juga nih. Oke, bahasa Inggris, dokter, dokter gigi. Nah, ini pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian kita pastikan masukkan nomor ijazahnya. Oke, kita masukkan nomor ijazah yang tertera pada ijazah. Kemudian kita masukkan angka pengaman teman-teman. Angka pengaman ini ada juga yang masih bingung. Ini maksudnya kalian tinggal jawab itu ya, angka pengaman 9 tambah 10 itu berapa? 9 tambah 10, 19 kan? 19. Kita klik verifikasi. Nah, ini teman-teman data ditemukan ya, data ditemukan. Kalau misalkan kalian cari di PDDikti atau civil diketemukan seperti ini, maka nanti akan bisa langsung cepat teman-teman. Yaitu biasanya baru verval pengajuan berapa detik itu langsung terverifikasi ya, karena ada di pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, untuk melanjutkan dari verval ini, nah ini nanti keluarnya adalah kayaknya verval API biasanya kalau seperti ini ya. Kita nggak perlu upload-upload upload-upload file dari ijazah kita teman-teman. Berikutnya langkah setelah kita melakukan verval yang ada di sini untuk ngecek ini, maka kita bisa langsung masuk ke InfoGTK untuk melanjutkan vervalnya. Kita ketikkan InfoGTK, kemudian kita enter. Kemudian kita pilih yang paling atas ini ya, InfoGTK V 2021.
Nah, di sini ada dua tombol untuk melakukan verval untuk login. Bisa langsung login ke GTK dan juga bisa login menggunakan SSO, single sign on. Nah, di sini saya akan mencoba untuk masuk ke yang paling atas ya. Login langsung ke GTK. Ini kita klik di sini. Oke, berikutnya di sini kita masukkan surel dan password ya. Nah, untuk username dan password, ini kalau kalian mungkin teman-teman belum tahu, ini kalian bisa meminta kepada operator dapodik sekolah. Nah, ini adalah menggunakan email dan password yang sudah terverifikasi dari dapodik sehingga nanti sinkron bisa masuk ke sini. Oke, kita masukkan dulu untuk username dan passwordnya. Oke, kalau misalkan sudah semua teman-teman sudah dirasa benar, ini kalian langsung login saja. Wala, ada kendala, coba kita ulangi. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini belum melakukan verval ijazah, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Verval ijazah ini sifatnya wajib ya. Ini adalah untuk tujuan dengan akan diadakannya seleksi P3K. Pastikan program studi Anda itu sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link di bawah ini. Dan yang perlu kita tahu bahwa untuk verval ijazah ini wajib ya dilakukan oleh guru yang bersangkutan atau guru itu sendiri-sendiri, bukan oleh operator sekolah. Namun kalau misalkan gurunya itu nggak bisa atau mungkin kesulitan, ini boleh dibantu oleh operator sekolah. Untuk melakukan verval ijazah, kita langsung saja klik di sini ya untuk verval ijazah. Kita klik, kita akan diarahkan ke sini teman-teman. Kemudian kita masukkan yaitu nama perguruan tingginya. Kita masukkan perguruan tingginya. Nah, sampai ketemu ya. Nah, ini Universitas Islam Sultan Agung. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih program studinya. Nah, kita pilih program studinya. Nah, ini program studi guru sekolah dasar. Kemudian kita masukkan NIM-nya. Ini bisa kita copy dari sini saja ya. Dari sini tadi NIM-nya. Coba ini kita bisa copy enggak ini? Nah, ini bisa. Kemudian kita klik cek. Nah, cek di sini. Nah, ini teman-teman data ditemukan. Inilah teman-teman bedanya kalau misalkan menggunakan metode verval yang API. Maksudnya ijazah kita oleh kampus setelah lulus itu didaftarkan ke PDDIKTI atau pangkalan data pendidikan tinggi. Ini kita sudah langsung terkoneksi dengan sivil PDDIKTI ya. Nah, ini nanti dengan demikian kita ketika melakukan verval ijazah ini juga dikarenakan untuk data ijazah di Info GTK ini terkoneksi dengan PDDIKTI, maka di sini langsung ketemu seperti ini teman-teman. Kalau kemarin teman kita itu nggak ketemu karena ijazahnya belum didaftarkan di PDDIKTI seperti ini, maka di sini harus mengupload ijazah dan akhirnya metode verval upload lah yang harus dialami. Nah, di sini NIM jelas, nama jelas, nomor ijazah jelas, perguruan tinggi jelas, prodinya jelas. Nah, kalau dirasa sudah benar, ini kita klik di sini simpan. Nah, ini kita sudah berhasil teman-teman. Kalau sudah berhasil segini, maka kita sudah bisa terkoneksi dengan SSC ASN untuk mendaftar P3K. Nah, dan nanti itu sudah tidak akan ada lagi menu pop up yang seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan belum verval, ini kan nanti begitu login muncul menu untuk perintah verval. Nah, ini kita close. Nah, ini kalau kalian belum verval, ini di sini tidak ada riwayat verval teman-teman. Di sini tidak ada riwayat verval. Kemudian kalau kita sudah berhasil verval seperti ini, maka di sini akan ada hasil vervalnya. Kita coba reload. Nah, ini teman-teman sudah muncul hasil vervalnya. Nah, ini teman-teman sudah hasil verval sudah masuk. Tanggal verval sekarang ini, nama pada ijazah, nama mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, di sini metode vervalnya API, status vervalnya dalam proses verifikasi kesesuaian data oleh admin verval. Dan nanti dalam waktu beberapa menit, beberapa
jam biasanya status verval ini selesai. Kalau status verval selesai, maka data kita sudah aman dan bisa mendaftar P3K. Coba kita reload. Kalau kita sudah selesai verval, kemudian kalian reload seperti ini. Ini nggak usah khawatir, ini bukan berarti datanya hilang, tapi kita diminta untuk masuk lagi ya. Oke, kita coba login lagi untuk mengecek. Oke, kita coba login. Kita scroll. Nah, ini masih dalam pemeriksaan. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.